Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang kedua, anjuran Masjid Qaryah Batu 10 Ceras menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Petunjuk, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-daraini amin, mensyarahkan kitab Masailu Tauhid, persoalan-persoalan berkaitan tentang ilmu Tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya Almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid-daraini amin. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita sambung pengajian kita dari muka surat 53. Kita masuk kepada jenis sifat yang ketiga. Kita dah selesai membincangkan yang pertama sifat nafsiyah, iaitu wujud. Kemudian sifat salbiyah, sifat-sifat yang berfungsi menafikan yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Sifat kidam menafikan baharu, maknanya menafikan permulaan bagi wujud Allah. Sifat baqa' menafikan pengakhiran bagi wujud Allah Ta'ala. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis menafikan persamaan Allah dengan makhluk. Allah tidak sama seperti makhluk. Qiyamuhu ta'ala binafsih menafikan berhajat Allah Ta'ala, yakni kepada yang menciptakan dan kepada zat untuk Allah berdiri pada zat itu. Tak perlu. Dan wahdaniyah menafikan banyak. Yang kita bincang menafikan dua kaum pada zat, menafikan dua kam banyak pada sifat, dan menafikan satu kam pada af'an.
sudah selesai. Jadi kita pergi kepada jenis yang ketiga daripada sifat Allah Ta'ala, iaitu sifat ma'ani. Kalau dikatakan, kalau saya tak hafal Ustaz, mana satu nafsiah, mana satu salbiah, mana satu ma'ani maknawiah, itu tidak menjejaskan. Jangan sampai kamu tak tahu bahawa Allah Ta'ala itu tiada permulaan wujudnya. Jangan kata Allah baru wujud, itu tak boleh lah. Ataupun kamu sampai tak tahu Allah Ta'ala mendengar ke tak mendengar, itu tak boleh lah. Tapi kamu tak tahu sifat samak tu nafsiah ke, salbiah ke, ma'ani ke, tak tahu atau tak ingat. Itu insyaAllah tidak menjejaskan. Ini hanya perincian ilmu sahaja. Soalan, apa erti sifat ma'ani dan manakah yang dikatakan sifat ma'ani itu? Jawapan adalah sifat ma'ani itu tiap-tiap sifat yang, ini elemen yang pertama ya. InsyaAllah bila kita pergi menerangkan satu persatu, tiga elemen ni mesti ada. Iaitu yang pertama, yang qadim. Sifat ma'ani, in fact sifat Allah memang qadim. Sebab sifat ni adalah yang berdiri pada zat. Zat qadim, maka sifat juga qadim. Yang kedua, lagi mawujud. Sifat yang memang bangsa ataupun jenis wujud. Wujudiyah, sifat yang wujudiyah. Yang ketiga, yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala. Sifatun, qadimatun, satu. Mawujudatun, dua. Qaimatun bizat. Ada pada zat Allah Ta'ala. Huraian yang seterusnya adalah yang mewajibkan ia akan hukum. Hukumnya apa? Hal, iaitu maknawiyah yang lagi akan datang. Setiap satu daripada sifat ma'ani ini, dia memestikan ada sifat maknawiyah. Saya bagi contoh, sifat ma'ani kudrah, kuasa. Dengan kita faham ada sifat kuasa pada Allah, pastilah kaunuhu qadiran. Hal keadaan Allah tu berkuasa. Itu maksudnya, mewajibkan akan hukum tadi, bila ada ma'ani kudrah, adalah maknawiyahnya kaunuhu qadiran. Bila ada ma'aninya iradah, kehendak Allah Ta'ala, maka adalah maknawiyahnya kaunuhu muridan. Hal keadaan Allah itu berkehendak. Itu maksud daripada ta'rif ya. Baik. Penerangan. Makna mewajibkan hukum, yakni manakala berdiri ia, iaitu sifat. Apabila ada sifat pada zat, maka mensabitkan zat itu hukum, iaitu sifat maknawiyah. Umpama kudrah. Maka manakala berdiri ia, iaitu berdiri sifat kudrah tadi, pada zat Allah Ta'ala, maka mensabitkan, yakni mewajibkan ia satu hukum, iaitu dikatakan qadirun, ataupun kaunuhu qadirun. Demikianlah seterusnya bagi segala sifat ma'ani itu. Bermula adalah sifat ma'ani itu tujuh sifat. Iaitu pertama, kudrah. Yang kedua, iradah. Yang ketiga, ilmu. Ilmun. Yang keempat, hayah. Yang kelima, samak. Yang keenam, basar. Yang ketujuh, kalam. Jadi ilmu, hayah, kalam tu dah jadi bahasa Melayu juga. Bahkan kudrah pun, kudrat ya, juga dah jadi bahasa Melayu. Satu persatu, kudrah. Soalan, apa erti kudrah dan apa maknanya? Erti iaitu terjemahan. Makna iaitu huraian. Kudrah ertinya kuasa, iaitu kuasa Allah Ta'ala. Maka maknanya itu, iaitu huraiannya ialah satu sifat yang mawujud, ya, tak ada sebut tadi ya, kena ada tiga elemen. Qudrah adalah satu sifat yang mawujud. Cuma dia tak sebut sini, qadim ya, sepatutnya ada sebut situ. Lagi qadim, yang ketiga lagi berdiri ia dengan zat yang mendatangkan ia. Yang hujung tu baru membezakan. Yang awal tu sama saja. Mungkin tuan-tuan boleh tambah dekat situ, perkataan qadim ya. Dia tertinggal. Tapi sepatutnya memang ada. Satu sifat yang mawujud, lagi qadim. Yang berdiri ia dengan zat. Yang mendatangkan ia itu, itulah membezakan kudrah dengan iradah.
Membezakan kudrah dengan ilmu. Deskripsi yang lepas berdiri pada zat itu, itu membezakan. Jadi kudrah ini, iaitu yang mendatangkan ia dengan dia, iaitu dengan sifat kudrah tadi, mengadakan tiap yang mungkin atau meniadakan. Bila ada sesuatu makhluk atau tiada sesuatu makhluk, itu ada kaitan dengan kudrah Allah. Mana kalau kita ambil secara praktikalnya, orang yang nak ada harta, tiba-tiba usaha-usaha tak ada harta, maka dia kena redha lah. Sebab itu kudrah Allah, kuasa Allah. Dia hanya usaha ikhtiar, berniaga, buat strategi, buat marketing, ya. Belum lagi Allah takdirkan belum ada harta lagi, dia kena sabar. Sebab itu kudrah Allah. Dan kudrah ini pula pasti dia sama dengan iradah. Kalau kita kadang-kadang kita gunakan puasa kita itu secara yang bercanggah dengan iradah kita. Kita ambil contoh yang mudahlah, besok hari Isnin, kan? Hari Isnin ni bukan semua orang kalau boleh nak pergi kerja. Dia kalau boleh nak sambung sehari lagi. Oh, malasnya lah nak pergi kerja besok ni. Tapi besok pagi-pagi dia bangun, bersiap, start indicator pergi kerja. Ya, jadi dia gunakan kemampuan dia tu untuk pergi kerja padahal iradah dia tak kena. Dia kalau boleh nak rehat kat rumah je. Sebab hari ni baru sampai pada kampung, penat. Ya, kalau boleh besok nak rehat. Tapi terpaksa. Itu tidak berlaku pada Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tentukan sesuatu itu ada atau tiada, itu adalah muafakah pada iradah. Mana selari dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah beriman bahawa apa sahaja baik atau buruk adalah takdir Allah. Lepas tu kita reda walaupun benda itu buruk. Kita kena hina, kena caci, ya, kena fitnah. Memanglah menyakitkan. Ya. Bila fikir-fikir balik, takkanlah benda itu berlaku luar daripada kehendak Allah. Pasti ada kehendak Allah di situ. Adalah hikmah dia. Mungkin nak latih kita supaya lebih sabar, lebih berani, lebih gagah lagi. Ya. Sebab saya baca satu poster dalam bahasa Inggeris, dia tulis, "Life is not going to be easier." Hidup tak akan jadi semakin senang tak? But you grow stronger. Kenapa kita tak rasa payah sangat? Sebab kita makin kuat. Bila diuji, kita makin kuat. Bila diuji, kita makin kuat. Itu hikmah dia. Tapi hakikat, apa sahaja yang berlaku, itu adalah dengan kudrah Allah dan berlakunya itu muafakah dengan iradah. Mana selari dengan kehendak Allah. Bukan kerana Allah terpaksa, tidak. Tak berlaku yang namanya terpaksa pada Allah, pada makhluknya. Yakni tiada mengadakan ia akan sesuatu melainkan dengan kehendaknya. Maka kita kena redha lah. Dah Allah kehendak macam tu. Tapi kena faham. Redha di situ, redha dengan takdir. Bukan redha dengan perkara yang maksiat. Redha dengan perkara maksiat tak boleh. Ar-ridha bil maksiati maksiatun. Redha dengan perkara maksiat merupakan satu maksiat. Habis tadi Ustaz kata redha, kita bagi contoh supaya kita faham. Contohlah, semalam ni ada kawan baik kita dibunuh oleh orang. Sedihlah kita. Itulah kawan rapat kita daripada muda sampai kerja, sampai dah pencin. Kalau kita susah, dia tolong. Ya, kalau kita ada masalah, dia faham. Tiba-tiba ada orang bunuh dia. Baik. Apa maksud redha di situ? Redha memandangkan dah takdir Allah. Tak mungkin dia dibunuh tapi Allah tak takdirkan. Tapi kita tidak boleh redha dengan pembunuhan tu. Pembunuhan tu maksiat. Kita seronoklah. Tak apalah. Eloklah tu kena bunuh. Itu tak boleh. Tapi redha kita mungkin sedih. Kita mungkin rasa terkilan. Baru semalam mengetih dengan dia misalnya. Pagi-pagi kita breakfast dengan dia, petang dapat berita dah meninggal, ada orang tikam misalnya. Sedih kita. Tapi mengenangkan itu dah berlaku, artinya takdir Allah. Maka kita redha dengan takdir. Tapi kita benci dengan perbuatan maksiat tadi, membunuh orang tadi. Maka adalah kudrah itu tak ada ia dengan mungkin sahaja.
iaitu takluk dengan segala yang harus sujudnya. Kalau kita faham yang ini, taklah kita tu jadi mengaku meraban. Sehingga mengatakan oleh kerana Allah Ta'ala maha berkuasa, kalau Allah berkehendak, maka Allah berkuasa menciptakan anak Allah. Anak Allah tu bukan perkara yang mungkin. Anak Allah perkara yang mustahil. Kan saya pernah sebut di Terengganu, Jabatan Mufti Terengganu keluarkan fatwa mengatakan ajaran yang dibawa oleh satu orang daripada Syria, Muhib Khawli. Muhib Khawli bin Nazim adalah sesat lagi menyesatkan. Jadi, dulu dia selalu juga berkuliah di KL di mana. Bahkan saya masih ingat beliau pernah berkuliah di surau sebelah rumah saya di Wangsa Maju. Dan pada masa itu, okey. Tak ada pelik-pelik pun dengar daripada dia. 2020, dia mula kuliah dia tu dah lain macam. Jadi, ada orang kata dia ni taqiyah tak? Dia taqiyah. Maksudnya dulu sebelum dia popular, dia pura-pura lah. Bila dia dah famous, dah ramai follower, baru ditunjuk dia punya true colour. Orang kata. Jadi, satu hari, saya baru habis mesyuarat di sebuah hotel di Kuala Lumpur, nak bergerak ke Ipoh, ada program di Ipoh. Dekat nak keluar pada hotel tu, datang satu orang. Tegur saya, bagi salam, berkenalan, dia kata, dialah orang yang satu masa dahulu naikkan Muhib Khawli ni. Dia yang aturkan ceramah, dia yang buat Facebook. Jadi oleh kerana saya nak cepat, saya terus straight to the point je lah. Sebab nak bergerak takut lambat. Ada program di Ipoh lah. Saya tanya dia, yang sebenarnya dia ni taqiyah ke dia berubah? Dia kata dia baik kan, dia telah dia tahu. Dia kata dia berubah, dia berubah. Dia duduk okey. Ni kata orang tu lah. Jadi macam mana boleh berubah? Katanya tahun 2020 tu, ada satu orang tokoh bagi tahu nak jumpa dengan Muhib. Jadi kawan ini nasihat, tak payah. Tak payah jumpa lah. Tapi katanya Muhib tu nak juga, pergi jumpa juga. Dia kata lepas jumpa dengan kawan tu, sebulan dia tak dapat kontak. Lepas sebulan, dah berubah. Hati-hati ya. Manusia ni boleh terkesan dengan siapa yang dia berkawan. Walaupun baru berkawan. Sampai boleh berubah macam tu, makin ekstrim, sampailah dia keluarkan statement, kalau Allah berkehendak, Allah boleh menciptakan anak Allah. Kalau kita suruh belajar tauhid macam ni, dia pelikih kan? Ni tauhid falsafah Yunani dan sebagainya. Akhirnya kamu tak faham bahawa memang Allah maha berkuasa. Tapi kuasa Allah tidak ada kena-mengena dengan yang wajib, yang mesti wujud, tak ada kena-mengena dengan kuasa Allah. Apa yang mesti wujud? Zat Allah dan segala sifat Allah mesti wujud. Maka tak timbul kalau orang tanya adakah Allah berkuasa menciptakan zatnya sendiri. Sebab itu mesti ada. Zat Allah mesti ada. Tak ada kena-mengena dengan kudrah. Atau orang tanya, kalau Allah berkuasa, adakah Allah berkuasa menciptakan Tuhan lain? Tuhan lain itu mustahil. Tak ada kena-mengena dengan Allah. Adakah Allah berkuasa membinasakan zatnya? Zat Allah binasa itu mustahil. Maka tak ada kena-mengena dengan kuasa. Itu maksud takluk dengan yang mungkin. Asalkan mungkin, takluk dengan kudrah Allah. Kena faham yang itu. Kalau tak, dia jadi ekstrim sulah sini pula. Yang tadi terlampau meluaskan sampai yang mustahil pun dia kata boleh. Tapi ada setengah tu yang mungkin pun dia kata tak boleh. Seperti karamah. Berlaku perkara yang mencari adat, luar biasa. Itu mungkin. Dari segi akal mungkin, dari segi kuasa Allah mungkin. Adakah Allah berkuasa menjadikan seorang wanita yang umur 90 tahun mengandung dan bersalin? Dari segi akal mungkin. Dari segi adat, ya, luar biasa lah. Boleh kata mustahil lah dari segi adat kalau dah umur 90, macam mana nak mengandung beranak lagi? Dah menopause berapa tahun dah. Ya. Tapi dari segi kuasa Allah, apa masalah? Allah jadikan daripada satu pasangan suami isteri yang dah lanjut usia, dapat anak. Sedangkan Allah jadikan daripada seorang perempuan yang tidak pernah berkahwin,
tak pernah disentuh oleh lelaki, iaitu Saidatina Maryam, Allah jadikan Nabi Isa alaihissalam. Daripada tidak ada bapa dan ibu, Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam. Apa sangat nak jadikan manusia daripada dua orang manusia yang sudah lanjut usia. Tapi kalau berlaku, itu luar biasa. Jadi ada orang tak faham. Dia perli. Dia kata kalau ada wali, kenapa umat Islam susah? Kata ada wali. Wali ni ada karamah. Wali sengitkan serban dia, sengit kapal British di laut. Kenapa pula umat Islam dijajah? Umat Islam sengsara? Kamu ni macam mana? Jangankan wali, masa ada Rasul, umat Islam tak diseksa. Masa ada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang paling istimewa, kekasih Allah, apa orang Islam semua tak pernah diseksa. Kan sampai berhijrah ke Madinah, kan dia diseksa. Bahkan Nabi SAW sendiri terpaksa berperang. Bahkan bagi dia pernah cedera dalam peperangan. Apa kamu nak menafikan kerasulan Nabi? Oh, kalau dia Rasul, kenapa umat Islam susah masa itu? Kalau dia Rasul, kenapa dia pencedera? Itu kan harus. Bersifat dengan sifat manusia itu sifat yang harus bagi Rasul. Ya, mengantuk, tidur, lapar, makan, minum, cedera, itu harus bagi Rasul. Ini orang tak faham. Dia tak faham beza antara hukum adat dengan hukum akal. Dari segi hukum akal, perkara itu harus. Tapi tak semestinya pelik berarti betul. Tengoklah, kalau orang-orang wali, karamah. Kalau orang soleh, maunah, pertolongan. Kalau orang jahat, fasik, semayang pun tidak berlaku benda pelik, jangan kita percaya. Itu istidraj. Itu sihir. Jadi pelik bukan kayu ukur kebenaran. Tetap juga dilihat pada syariatnya. Kalau orangnya tak patuh syariat, berlaku benda pelik itu bukan karamah. Tapi berlaku benda pelik itu harus. Kerana masuk dalam ta'aluk kudrah. Yang tak harus, benda yang mustahil. Iaitu ta'aluk dengan segala yang harus wujudnya dengan tiga ta'aluk. Sebelum kita pergi pada tiga ta'aluk ni, saya nak terangkan dahulu bahawa mengetahui cerita ta'aluk-ta'aluk ni secara terperinci bukan fardu ain. Untuk kita orang awam, jangan sampai kita tak tahu kata Allah berkuasa dah. Ini susah ni, benda ni sulit nak buat ni. Rasa-rasa Allah pun tak boleh buat. Jangan. Jangan sampai macam tu. Tapi kalau kamu tak tahu ta'aluk yang mana satu, tak ada masalah. Yang kamu tahu, Allah berkuasa dari azadi. Apa yang berlaku sekarang pun dengan kuasa Allah. Dan Allah berkuasa selama-lamanya. Cukuplah. Cukuplah tu. Takkan orang-orang tak faham yang tu. Sebab zaman sekarang ni ada orang cuba nak memberi gambaran kononnya Tauhid Asy'ariyah ni susah. Orang awam sahaja nak faham. Orang awam akan pening kalau belajar Tauhid Asy'ariyah. Setakat kalau saya katakan kepada tuan-tuan bahawa Allah Ta'ala maha berkuasa dari azali. Apa sahaja yang berlaku, hidup, mati, wujud, tak wujud, ya, kekal atau binasa, sakit atau sembuh, ya, itu semua kuasa Allah. Dan segala selama-lamanya Allah maha berkuasa. Setakat itu pening ke? Tak adalah pening. Mudah je nak faham. Bahkan itu yang saya tuan-tuan faham selama ini pun. Nah. Cuma dalam ilmu dia ada istilah. Istilah tu yang kadang nampak macam susah. Benda mudah saja. Bila kita kata memang Allah berkuasa dari azali lagi, bukan Allah baru berkuasa. Macam kita ni baru berkuasa. Ya. Yeah. Masa kita lahir, apa kita boleh buat? Nangis saja boleh. Dan ada kuasa kita untuk merangkak. Ada kuasa kita untuk berjalan. Ada kuasa kita untuk melompat. Berlari. Silap-silap kalau panjang umur, hilang balik kuasa tu. Nak berjalan pun tak larat. Terbaring dan sebagainya. Itu kita. Tapi Allah berkuasa dari azali. Maka itulah namanya suluhi qadim. Itu je. Payahlah nak apa? Payahlah nak apa? Bukan nak masuk periksa. Ya. Takat nak jaga akidah je. Lainlah kita kuliah usuluddin nak dapat sijil, nak apa? Ya. Itulah namanya suluhi qadim.
Bukan Allah baru berkuasa ketika ada makhluk, barulah Allah Al-Khaliq. Belum ada makhluk, Allah sudah Al-Khaliq. Allah yang ada kuasa mencipta. Bukan dah tunggu ada makhluk, baru Allah ada kuasa, tidak. Tapi bila terlaksananya kuasa Allah itu. Yang kahwin dapat anak. Yang hidup dia bermati. Ya. Maka itulah namanya tanjizi hadis. Terlaksanalah, nampaklah kuasa Allah tu pada yang baharu. Habis apa sahaja yang berlaku tidak akan masih dalam ketentuan Allah. Mana kata orang tu hidup boleh jadi bila masa Allah boleh matikan dia. Ya. Orang tu sihat tiba-tiba Allah boleh jadikan dia sakit. Dia sakit Allah boleh jadikan dia sembuh. Tidak akan macam itu yang kita faham. Itu namanya qadah. Genggaman. Kita ni dalam genggaman kuasa Allah. Kalau Allah nak, Allah kekalkan. Kalau Allah nak, Allah boleh tukar. Atau Allah binasakan. Kalau kita ingat yang tu, tak adalah kita sombong. Tak adalah kita keluh kesah. Ya, kita usaha-usaha tapi kita tahu rezeki kita Allah yang jamin. Ya, kalau dah tak ada rezeki, walaupun kaya, boleh jadi jatuh sakit. Terbaring dalam ICU, hanya dapat drip saja. Orang tu tak adalah kaya sangat. Tapi sihat. Dapat nasi panas, sambal belacan, ikan kering, Masya Allah, tiga pinggan, rezeki dia. Ya. Itu saja. Kan mudah. Istilah ni hanya dalam perbincangan ilmiah. Baik. Bila dapat mudah, baru kita pergi sini. Maka adalah kurrah itu ta'aluk ia dengan mungkin saja, bukan dengan yang wajib, bukan dengan yang mustahil. Iaitu ta'aluk dengan segala yang harus wujudnya. Dengan tiga ta'aluk. Pertama, suluhi qadim. Maknanya, patut pada azali bagi mengada dan meniadakan mungkin pada barang sesuatu yang sentiasa telah lalu atau akan datang. Mana sentiasa? Allah Ta'ala itu berkuasa dari azali. Yang kedua, tanjizi hadis. Bagi itu menyempurnakan keadaan mungkin dengan barang yang telah teratur pada azali serta menghasilkan dengan perbuatan. Seperti mengadakan yang belum ada dan yang meniadakan yang telah ada, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Ya. Bila seorang itu mati, itu kuasa Allah. Cuma istilah kita panggil tanjizi hadis. Nampak terlaksana kuasa Allah tu pada yang baru. Baru dia mati. Semalam hidup lagi, hari ini dah mati. Itu namanya tanjizi hadis. Tapi daripada azali lagi Allah berkuasa mematikan. Cuma baru berlaku kematian tu. Ketiga, ta'luk qabdah. Maknanya, bahawa adalah segala mungkin itu dalam genggaman kuasa Allah. Di sini dalam genggaman Allah. Maksudnya genggaman kuasa Allah. Jika dikehendaki kekal wujud mungkin itu, dikekalkan. Jika dikehendaki ada mungkin, diadakan. Jika dikehendaki tiada mungkin, ditiadakan. Jadi bila kita terjemah pengetahuan dari segi akal, kita dah faham. Allah berkuasa dari azali, tersuluhi qadim. Bila berlaku pada makhluk ni apa saja, ada, tak ada, hidup, mati, sakit, demam, itu tanjizi hadis. Kuasa Allah juga. Dan apa saja keadaan kita pun dalam genggaman kuasa Allah, sekelip mata Allah boleh jatuhkan kita, sekelip mata Allah boleh angkat kita. Terjemahlah kepada tasawuf. Barulah kita tu ada tawaduk, barulah kita ada tawakal, barulah kita ada syukur, barulah kita ada sabar, barulah kita ada redha. Jadi kita belajar tauhid ni bukan sekadar nak ngapai suluhi qadim, tanjizi hadis, qabdah, bukan. Tapi kita nak terapkan dalam hati kita supaya hati kita itu menjadi hati yang tatma'innul qulub. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bila kita ingat Allah Ta'ala, tenang hati kita. Dan layak diseru insya-Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Amin. Maka inilah hasil ta'aluk qudrah itu dengan secara ringkas. Lawannya lemah. Lawan pada qudrah tadi lemah. Itu mustahil lah. Takkan Tuhan tak lemah. Maka itulah yang didebatkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS dengan Namrud. Nak bagi tahu pada Namrud bahawa kamu tu bukan Tuhan. Kerana Tuhan mustahil lemah. Kamu tu lemah. Apa dalil lemahnya Namrud? Tak boleh menghidup dan tak boleh mematikan. Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Tuhan aku berkuasa menghidup dan mematikan. Kamu tak boleh. Tapi Namrud ni kena penyakit BBAK. Biar bodoh asal confident. Confident kata Namrud, ana uhyi wa umiit. Aku boleh bagi hidup, boleh bagi mati, apa kan?
Dia panggil dua orang, satu dia bunuh, satu dia lepaskan. Konon yang dibunuh dah mati kan, yang lepas dia dah hidupkan. Itu kita kata biar bodoh asal confident. Yang kamu lepas tu dah hidup lama, bukan kamu yang hidupkan. Kalau memang nama hidupkan, seekor nyamuk, Namrud tidak boleh hidupkan. Oleh kerana Namrud tak faham atau memang dia sengaja degil, maka Nabi Ibrahim AS bawa dalil akli. Fa inna Allah yati bisyamsi minal masyriq. Allah memang Tuhan Maha Berkuasa menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu Tuhan, ya mesti kamu kuasa. Takkan lemah pun. Fa'ati biha minal maghrib. Terbitkan matahari dari barat. Fa buhital ladzi kafar. Orang kafir itu terbungkam, tak boleh jawab. Dengan dalil akli. Hujah menetapkan tauhid dan menolak syirik. Baik. Dalil akli bagi roh itu bahawasanya jikalau tiada berkuasa Allah Ta'ala, kalau lemah, tentulah dia, kalau tak ada kuasa, tentulah lemah. Jikalau lemah, maka tidak dapatlah alam ni. Takkan nak jadikan alam ni tak ada kuasa. Nak buat reban ayam pun mesti ada kuasa. Apa orang nak stroke boleh buat reban ayam? Nak bangun pun tak boleh. Nak bercakap pun susah. Reban ayam je pun perlu pada kuasa. Takkan jadi alam semesta ni tak perlu pada kuasa. Maka nyatalah batal lemah Allah Ta'ala. Yang ni Allah Ta'ala Maha Berkuasa menguasai semua makhluk. Faedah, ini tambahannya lah. Faedah-faedah dalam kitab ni biasanya kalau dalam bahasa moden ni dia panggil fun facts, fakta tambah-tambahan je lah, tak tahu pun tak apa. Bagi kudrah itu tujuh ta'aluk. Iaitu pertama, suluhi qadim. Kita kata tadi, sebelum ada apa-apa pun, Allah Ta'ala dah berkuasa lah. Kedua, ta'aluk qabdah, bagi mungkin sebelum wujudnya. Jadi sebelum adanya makhluk ni, dalam genggaman kuasa Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah wujudkan dia. Kalau Allah kehendaki, Allah kekalkan dia. Contoh, anak. Ya, ada orang kahwin, tak ada anak. Mana Allah kekalkan dia. Ada orang kahwin, ramai anak. Sampai 10, 12 orang anak. Mana Allah ubah. Daripada kadang tak ada anak, jadi ada anak. Jadi sebelum ada itu, dalam genggaman kuasa Allah. Namanya qabdah. Yang ketiga, ta'aluk tanjizi hadis. Iaitu Allah mengadakan sesuatu pada sesuatu yang akan datang. Bila ada anak tu, tanjizi hadis. Kemudian ta'aluk qabdah yang keempat, ketika wujudnya. Maksudnya kalau Allah kehendaki, Allah kekalkan wujud. Kalau Allah kehendaki, Allah hilangkan. Kan ada orang baru dapat anak, dah meninggal lah. Dekat tempat pengasuh lah, tersedak susu lah. Ya, terjeruk buayan lah, macam-macam. Itu dalam genggaman kuasa Allah. Masa ada tu Allah boleh hilangkan. Kemudian ta'aluk tanjizi hadis, bila Allah Ta'ala meniadakan. Benda tu dah ada. Bila jadi tak ada, itulah tanjizi hadis. Keenam, ta'aluk qabdah. Bila tiada, Allah boleh kekalkan tiada atau Allah boleh adakan semula. Dan ketujuh, ta'aluk tanjizi hadis, bila Allah adakan balik makhluk ni lepas dah mati, Allah adakan balik. Lepas tu, ulama tak bincang panjang lah. Cukuplah takat tujuh tu pun, dan tujuh tu pun hanya sebagai faedah tambahan sahaja. Next, insyaAllah, sifat iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana. Wa nawir kulubana binuri hidayatika kamana tarudha binuri syamsika abadan abada. Allahumma ankulna min dhulil ma'siyati ila azzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Thank you.